asal mula suku Dayak Otdanung dan Dayak Ngaju. Berdasarkan panaturan Teteh Tatu, seluruh orang Dayak Otdanung dan Dayak Ngaju berkeyakinan bahwa nenek moyang mereka berasal dari langit yang diturunkan ke dunia dengan wadah emas di empat tempat. Dan leluhur Dayak diturunkan dari langit yang ketujuh ke dunia ini dengan palangka bulau diturunkan dari langit ke dalam dunia ini di empat tempat berturut-turut melalui palangka bulau, yaitu 1. Di Tantan Puruk Pamatuan di Hulu Kahayan dan Barito, diturunkanlah seorang lelaki bernama Antang Bajela Bulau. Dengan kesaktiannya Antang Bajela Bulau menciptakan dua orang lelaki yang dinamainya Lambung dan Lanting. Dalam mahanteran mereka itu adalah Raja Bunu dan Raja Sangen. 2. Di Tatan Liang Mangan Puruk Kaminting, Ranying Hatala Langit menurunkan lagi wadah emas dan terciptalah Karangkang Ambam Penyang dalam mahanteran, ialah Raja Sangyang. 3. Di Data Takasiang Rakawi Sungai Malahui, di atas batu granit hitam Ranying menurunkan dua butir telur burung enggang dan elang yang ketika sampai di tanah menjelma menjadi seorang lelaki dan tiga orang perempuan. Yang lelaki bernama Liti atau Tiung Layang, kemudian menjadi jata yang mendiami dan menguasai dunia dalam air, dewa alam bawah, sedang ketiga perempuan itu masing-masing bernama Kamulung Tenek Bulau, Kameloh Putak Bulau dan Lentar Katingai Bulau. 4. Di Puruk Kambang Tanah Siang Hulu Barito, terciptalah seorang putri bernama Nyai Sikan. Raja Bunu mengembara milir ke batang sungai Malahui terus sampai muara sungai Kapuas Bohang. Di situ berjumpalah dengan seorang putri cantik, rambutnya panjang berkulit kuning langsat, tapi ternyata putri itu adalah penjelmaan Bawin Kangkamiak atau hantu kuntilanak. Bawin Kangkamiak tersebut menolak lamaran Raja Bunu, dan menyarankan Raja Bunu untuk pergi ke Mapon Negeri Cina karena jodohnya berada di sana. Singkat cerita Raja Bunu berlayar menggunakan perahu panjang dan tiba di Mapon Negeri Cina, lalu berjumpa dengan putri Kameloh Putak Bulau, dan menikahlah mereka berdua. Dari perkawinan mereka melahirkan lima orang anak yaitu 1. Samhaukung atau Sempung Amai Bungai, 2. Sarupoi Amai Tambun, 3. Nyai Etan, 4. Nyai Rambu, 5. Tingang Rambang Kumpang. Setelah beberapa waktu lamanya kemudian Lambung rindu pada saudara-saudaranya di Pulau Kantan sebuah tempat dekat Sungai Kahayan Pangkoh, petak bahandang yang sudah lama ditinggalkannya. Maka pulanglah Raja Bunu kembali membawa serta istrinya ke Pulau Kantan tempat asalnya. Ia lalu mengajak seluruh keluarganya kembali pulang, kecuali Sempung yang dengan sengaja tinggal dahulu sebab ada yang ingin dipelajarinya di negeri Cina itu. Selanjutnya Raja Sangen dan Raja Sangyang pindah ke Data Takasiang Rakawi Sungai Malahui Kalimantan Barat dan berjumpa dengan kedua perempuan yang tinggal di sana. Raja Sangyang menikah dengan Putri Kamulung Tenek Bulau. Dari mereka melahirkan 30 orang anak dan Raja Sangen menikah dengan Putri Lenta Katingai Bulau. Dari mereka melahirkan 6 orang anak. Dari keturunan Raja Sangen Lanting menghasilkan datuk suku Dayak hebat. Selanjutnya dari keturunan Raja Sangyang Karangkang menghasilkan datuk suku Dayak Kunan. Perlu dijelaskan bahwa dari keluarga Raja Bunu inilah yang keturunannya nanti di kemudian hari terkenal mendiami perhuluan sungai-sungai besar di Kalimantan Tengah yakni Sungai Barito, Kahayan, Kapuas dan Katingan, yang disebut suku Otdanung dan suku Ngaju. Dari keturunan Raja Bunu, Raja Sangen dan Raja Sangyang inilah kemudian yang menjadi nenek moyang suku Dayak dan anak cucunya tersebar di seluruh Kalimantan. Sempung anak tertua dari Raja Bunu, ketika Raja Bunu pulang kembali ke Pulau Kantan, Sempung masih menetap di negeri Cina, dan masih belajar menuntut ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Sesudah merasa cukup lama rasanya, dia pun lalu pulang untuk bertemu keluarganya. Mungkin karena Sempung cukup lama berada di negeri Cina maka kulitnya berwarna putih disertai beberapa orang temannya yang memang orang Cina, dia lalu dikira orang Cina. Menurut manuskrip kuno Tiongkok menyebutkan tentang mendaratnya sekelompok suku dari daerah Provinsi Yunan Cina Selatan di pantai utara Pulau Borneo, di bawah pimpinan Samhaukung. Sebuah sungai di daerah Sabah mereka masuki sampai ke hulunya, sungai itu lalu dinamakan mereka Sungai Miri. Sesudah beberapa waktu lamanya menetap di tempat itu, Samhaukung merasa tidak kerasan. Ia ingin mencari suatu dataran yang subur tempat bercocok tanam.
menerobos hutan rimba belantara daerah Sabah dan Sarawak, ia terbentur pada gugusan pegunungan yang sekarang kita kenal dengan sebutan Pegunungan Mular Swanet. Perjalanan yang panjang itu berakhir pada suatu lembah di kaki Bukit Kaminting, di suatu daerah di hulu antara Sungai Joloi yang bermuara di Sungai Barito dan Sungai Kahayan yang bernama Rangan Marau. Menurut Tete Tatum atau Babat Tanah Dayak, Sempung telah bertemu dengan bapaknya Lambung atau Raja Bumi. Di tempat ini Sang Haupung lalu menetap dan kawin dengan seorang gadis di situ bernama Nyai Endas, anak dari Karangkang atau Raja Sangiang di Rangan Marau ini, yang memang saudara bapaknya Lambung. Seandainya Sang Haupung benar seorang etnis Cina, maka terjadilah suatu pembauran yang berjalan dengan harmonis. Sam Haupung diterima sebagai keluarga, namanya mengalami proses pelafalan akibat dialek setempat menjadi Sempung.